Pada video kali ini saya mau memperbaiki bagian dinamo ya, bagian dinamo starter tanpa melepas bagian ini kopling. Ini bautnya guys, dan ini guys sudah kita lepas. Oke, jadi bagian-bagiannya cuma segini guys. Bagian berasnya biasanya sering habis tuh bagian ini ya, sudah mulai menipis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, balik lagi dengan saya Ronde Raymond. Pada video kali ini saya mau memperbaiki bagian dinamo ya. Bagian dinamo starter, soalnya ini sudah lama belum saya periksa lagi, dan karena terkendala aki jadi macet gitu guys. What? Ini macet, tidak bisa di starter, dan hari ini saya mau coba membongkarnya ya. Good job. Kita langsung aja bongkar tanpa melepas bagian ini kopling. Oke. Kita todong aja. Ini bautnya guys, bautnya dua buah sudah terbuka, kita tinggal ini masanya, kita tinggal buka. Dengan menggunakan kunci 10 tarik aja. Dan ini guys sudah kita lepas. Dan ini bagian bawahnya sudah berkarat, mungkin kena air ya. Sekalian nanti kita bersihkan. Oke.
Caranya bisa ya, tanpa melepas bagian kopling, bisa ditodong untuk melepas dinamo starter. Dan ini dinamo starternya guys, untuk Satria Fu Barong ya, mulai Barong dia namanya seperti ini. Dan ini sudah berkarat, mungkin kena air, udah lama juga nggak dibuka. Dan ini sudah kita lepas guys, nanti kita buka bagian mur-murnya. Ini murnya ukuran 7, oke, sekarang kita buka aja. Ini sudah terlepas guys. Sudah hitam. Ini bagian-bagiannya yang ada di dalamnya. Nah ini bagian-bagiannya guys, ini berasnya udah kurang main ya.
untuk berasnya sih masih panjang ya, masih bisa digunakan. Dan ini kita gosok-gosok aja supaya keraknya pada hilang guys, menggunakan amplas halus ya. Supaya tidak ada debu yang menempel. Oke, jadi bagian-bagiannya cuma segini guys. Ini bagian berasnya biasanya sering habis tuh bagian ini ya, udah mulai menipis biasanya di bagian itu. Dan ini biasanya tuh suka berkarat tuh di bagian sini guys. Kalau statusnya terkendala macet, jadi sininya tuh udah berkarat gitu, udah berkarat berkerak jadi macet. Ini duduk, untuk dudukannya ya. Jadi jika starter kalian macet, terus apa aki baru, bendik baru atau bagus semuanya, dan pasti terkendalinya itu di sini guys, di bagian sini sudah berkerak hitam gitu. Tadi udah saya hamplas. Udah saya amplas sedikit kotoran-kotoran yang ada di dalamnya, udah saya gosok.
Dan kalau untuk mengganti berasnya ini guys, paling di harga sekitar 10 sampai 15 ribu ya. Untuk beras yang ini dua kan, paling di harga 10 ribu sampai 15 ribu. Di bengkel-bengkel juga banyak, dan ini kayaknya masih tebal guys, cuman mungkin karena berkerak aja di macet gitu. Ini bagian angker atau lilitan magnet. Sini lilitan magnetnya. Guys, sekarang kita rakit kembali ya, karena sudah saya bersihkan dari debunya. Oh my god, wow. Ini kita rakit kembali guys.
Jadi caranya seperti itu ya guys. Biasanya kalau yang suka habisnya itu di bagian berasnya yang sudah tadi saya tunjukin. Biasanya yang suka digantinya itu bagian arang atau beras. Oke guys, sekarang kita coba pasang kembali ya, karena tadi udah saya bongkar ada kerak. Sekarang sudah lumayan bersih, sekarang kita pasang kembali. Ini masanya kita tempelin dulu. Dan sekarang kita tinggal bautnya yang dua ini guys. Oke. Oke, jadi caranya seperti itu ya guys, untuk memeriksa bagian starter atau memperbaiki bila perlu diganti arang atau berasnya. Biasanya terkendalanya itu di bagian situ. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalam.